Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau coloring rambut aku. Ini part keberapa ya? Tapi ini sekarang tuh spesial banget karena ini tuh rekomend dari para followers aku di Instagram. Sebenarnya rambut aku tuh aku masih suka karena warnanya tuh coklat gitu dan highlight. Jadi ini aku warnanya di salon ya guys. Dan ini tuh merupakan salah satu rambut favorit aku. Tapi lihat deh, ini udah numbuh-numbuh warna hitam ya. Jadi aku tuh nggak suka kalau rambutku belang. Even aku suka warnanya, aku gak suka tapi kalau belang karena kayak jamet. Sekarang aku mau warnain rambut pakai Hello Bubble. Ini pertama kali aku pakai Hello Bubble yang foam karena biasanya tuh aku pakai Hello Bubble yang cream. So ini namanya adalah Age Taupe Grey ya. Aku penasaran banget. Aku berharap sih warnanya tuh bakal jadi agak keabu-abuan atau coklat agak dark dikit gitu. Dan semoga highlight aku tuh nggak hilang ya guys ya. Tapi aku nggak tahu, wish me luck aja lah. Ini kita berdoa aja ya. Bismillah, semoga hasilnya tetap bagus. Ini sebenarnya aku udah beli jauh-jauh hari, tapi aku masih maju mundur buat coloring rambut karena kayak aduh masih bagus gitu kan. Kalau kalian belum tahu, Hello Bubble tuh warnanya ada banyak ya guys. Tuh kalian bisa lihat di sini, di boxnya tuh udah kayak dikasih lihat warna-warna tuh yang kalian bisa pilih. Rambutnya warna kayak gini bakal jadi kayak gini, kalau rambut kalian kayak gini bakal jadi kayak gini. Jadi emang di boxnya tuh udah dikasih lihat ya. Di covernya ini Jenny rambutnya tuh kayak age banget kan. Nah mari langsung kita mulai. Aku penasaran sama dalamnya tuh ada apa aja ya. Karena ini aku beli tuh harganya sekitar 120 ribuan lah ya. Nah ini di dalamnya ada kayak gini. Duh, anginnya kecil banget ya guys, soalnya aku di depan jendela. Terus ada untuk mixnya kayak gini. Ada kayak buku panduan, terus ada plastiknya juga, foam colornya, terus di sini ada ini apa? Ini foam color juga ya? Aku nggak tahu ini apa. Super Rich Trimmed Salon Pack. Kita buka dulu dari plastiknya ini ya, karena kayaknya petunjuknya dari sini. Di sini tuh ada plastik. Sebelumnya kalau kalian mau coloring, jangan lupa ya keramas dulu satu hari atau dua hari sebelum kalian coloring, biar rambutnya agak bersih. Oh, jadi ada seperti biasa. Terus ada plastik ini. Terus mari kita pakai. Ini bagaimana kita pakainya? Aku tidak tahu. Gini. Gini sini ini. Pakai sarung tangannya dulu aja kali ya. Sudah aku pakai. Kok gue nadanya jadi kayak gitu ya? Kayak nada di TikTok. Nah guys, di sini ada buku panduannya. Jadi aku mau baca dulu. Step pertama, udah pasti katanya disuruh pakai sarung tangan. Oke, aku udah pakai sarung tangan nih. Terus oke, jadi ternyata ini sama dua yang tadi aku bingung itu langsung dimasukin gitu di mix di satu botol, langsung kita shake. Nah, baru deh diaplikasiin. Oh my god, gampang banget masa caranya. Langsung aja kita mix di sini ya. Jadi ini ada dua sachet di dalamnya kayak gini ya. Dan ada satu botol di dalamnya. Jadi kita langsung masukin ke botol ini. Ternyata di dalamnya udah ada foamnya guys. Ini bukan botol kosong. Jadi langsung di blend aja ya kan. Oke, aku blendnya di bawah ya. Kita buka. Tuh, ini cairannya kayak gini ya. Warna tuh kayak cairan teh. Masukin semuanya ya tanpa ada sisa sedikit pun. Oke. By the way, kalau kalian lagi coloring, pastiin di bawah kalian ini ada tisu atau lap biar kalau ada yang tumpah langsung kalian lap. Pegel gue. Ini udah kali ya. Oke, ini udah. Kita langsung masuk ke pewarnaan rambut, tapi aku mau pakai ini. Tapi sebenarnya nih ya, di dalam kertas ini gak dikasih tahu ini tuh fixnya buat apa, tapi aku melihat orang-orang ini kan ditaruhnya di ini kan, gini kan.
So, langsung aja kita keluarin foam yang pertama. Deg-degan. Padahal ini aku udah kayak sering banget coloring. Kalau foam gini enaknya adalah kita bisa kayak ngasal aja gitu di mixnya. Jadi nggak usah yang terlalu berhati-hati, karena pada akhirnya kan pasti kecampur juga sama foamnya. Foamnya banyak. Oh my god. Aku bener-bener pakainya kayak shampooan aja guys, udah. Banyak banget deh sih. Bener-bener gak habis-habis. Nah oke guys, aku mau diamin dulu nih selama 20-30 menit. Ini tadi pakai plastik yang ada di sini, yang dari Hello Bubble-nya. So, kalian tunggu karena aku juga penasaran banget. Keep on watching. Many, many minutes later. Guys, ini udah 30 menit dan lihat deh rambut aku ini udah lumayan kelihatan ya, berubah banget. Dan aku khawatir rambut aku jadi hitam sih sebenarnya, karena aku agak menghindari warna hitam, kayak bosan. Semoga aja ini kalau dibilas tetap age warnanya ya guys. Dan ini aku mau bilas, aku mau pakein shampoo, conditioner, sama dikasih serumnya juga. Semoga hasilnya memuaskan. Nah jangan kemana-mana, ikutin aku terus karena ini aku mau bilas. Guys, ini aku udah bilas rambut aku udah pakein shampoo, conditioner, sama aku pakein serum yang dari boxnya. Oke, sekarang kita keringin aja rambutnya karena aku juga penasaran banget sama hasilnya. Ini aku udah sediain hair dryer. Ini hair dryer aku merek Miniso. Ada kucing aku di belakang guys. Dia selalu ngikutin aku kemanapun aku pergi. Guys, ini udah mulai kelihatan ya warnanya. Jujur aku suka. Jadi aku mau langsung hair dryer yang bagian bawah, karena ini justru yang edge-nya tuh kayak yang bagian bawah gak sih? By the way, ini rambut aku super halus ya, karena aku tuh pakai shampoo sama conditionernya. Aku baru menemukan yang tepat banget dan aku kayak nyesel kenapa baru nemu sekarang. Aku pakainya dari Scarlett. Gila ini parah sih. Ini shampoo-nya, ini conditionernya. Pas kalian pakai nih pertama kali aja deh, kalian tuh bakal ngerasain rambut kalian tuh jauh lebih halus sama berkilau tuh. Lebih shining banget. Dan gak usah pakai sisir tuh bisa banget, langsung pakai tangan disisir tuh bisa banget. Padahal aku tuh jarang sisiran, tapi rambut aku jadi halus banget sumpah ini. Dan ini all in one banget, karena dia anti rontok, anti ketombe, dan dia bikin rambut jadi cepet panjang. Dia juga menutrisi, kandungannya bagus. Tapi inget ya guys, kalian harus pakai shampoo sama conditionernya, soalnya aku pakai dua ini. Dan ini tuh wangi banget guys, jujur. Tuh, kayak seruangan tuh wangi banget sama rambut aku. Oh my god. Ini aku gak disponsor ya, aku cuma rekomend doang ke kalian. Siapa tau kalian butuh gitu kan shampoo sama conditioner yang emang all in one gitu, anti minyak berlebih juga. Jadi banyak banget manfaatnya. Nih kalian bisa lihat, pokoknya yang warna biru sama warna pink, shampoo sama conditioner dari Scarlett gitu. Guys, ini udah kering semuanya. Ini boleh gak sih aku jujur, aku suka banget sama hasilnya tuh. Di sini juga highlight aku tuh ternyata nggak hilang, tapi berubah jadi ash. Ini mungkin nggak begitu kelihatan karena aku belum nyatok juga, tapi ini aku suka banget sama hasilnya tuh, bagus banget dibanding sama hasil awal aku yang coklatnya tuh mentereng banget. Kalau ini kan ini coklat kan, bisa dilihat nih, tapi coklatnya tuh yang dark dan ada ash-nya di bagian highlight aku. Suka. Aku bakal catok dulu rambut aku pakai catokan yang aku pakai biasanya dari Babyliss, dan nanti aku bakal datang lagi dengan rambut yang udah di curly. So guys, this is the final look. Gimana, kalian suka nggak? Kalau aku sih suka banget tuh. Ini rambut aku jauh lebih dark, tapi coklatnya tuh kayak coklat yang mahal gitu, yang kayak abis perawatan lama di salon. Terus ini warna ash-nya masih ada di bagian highlight aku. Jadi mungkin kalian yang di bleaching, rambut bleachingnya tuh bakal berubah jadi ash, tapi sisanya jadi coklat tua gini tuh. Cantik banget. Dan rambut aku tuh jauh lebih berkilau kan guys, udah gitu lebih bervolume. Ini berkat shampoo-nya juga, aku tuh cocok banget sama shampoo-nya.
menurut aku jauh lebih bagus, tapi terlihat lebih sehat. Makanya kalian jangan sampai salah pilih shampoo sama perawatan untuk rambut kalian. So guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you again!